Hai, Assalamualaikum semua anak-anak murid cikgu. Semalam kita belajar, kita buat ulang kaji tentang kata nama am. Hari ini, kita buat ulang kaji tentang kata nama khas. Cikgu nak awak semua bersedia dengan buku teks bahasa Melayu tahun 1 masing-masing. Jom kita tengok apa dia kata nama khas. Baik, buka buku teks halaman 25. Buka buku teks halaman 25. Tajuk di atas ialah kata nama khas. Baik, mari kita tengok dulu apa dia kata nama khas. Dalam ruang kotak berwarna kuning di bawah ni, bijak bahasa. Baik, kita baca sama-sama. Kata nama khas ialah kata yang merujuk khusus kepada orang, tempat atau benda. Maksudnya, kata nama khas ialah untuk menyebut secara lebih terperinci, lebih khusus kepada orang, kepada seseorang, kepada sesebuah tempat atau sesuatu benda. Contohnya dekat bawah ni, awak tengok. Orang Adam, orang itu namanya Adam. Tempat Kuala Lumpur, tempat itu ialah Kuala Lumpur. Benda Proton Saga, benda itu ialah sebuah kereta berjenama Proton Saga. Baik, cikgu nak ingatkan kata nama khas mesti ditulis dengan huruf pertamanya huruf besar. Dalam ayat, tak kiralah kata nama khas ni berada di permulaan ayat atau di tengah ataupun di hujung sekali, huruf pertama mesti ditulis dengan huruf besar. Itu cara nak bezakan kata nama khas dengan kata yang lain. Sama juga Kuala Lumpur ni, K dengan L ni mesti tulis huruf besar. P dengan S, huruf besar. Baik, kita tengok ayat dekat sebelah ni dan kita cuba baca sama-sama. Dan kita cuba kena pasti mana satu kata nama khasnya. Nama saya Aileen. Aileen ialah nama orang. Aileen ialah kata nama khas. Huruf pertamanya mesti ditulis dengan huruf besar. Aileen ada dua huruf besar dekat sini. I dengan Lin. I dijarakkan Lin. A mesti huruf besar. L pun mesti ditulis dengan huruf besar. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah, Tanjung Malim. Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah, Tanjung Malim ialah nama tempat. Jadi, setiap huruf pertamanya mesti ditulis dengan huruf besar. Kawan baik saya, Rina, Halim dan Prema. Awak tengok kat sini, kawan, K pun huruf besar kan? Tetapi kawan ni bukannya kata nama khas. Huruf pertama setiap ayat mesti ditulis dengan huruf besar. Tak kira apa saja perkataan, huruf pertama dalam ayat mesti ditulis dengan huruf besar. Walaupun perkataan itu bukan kata nama khas. Kata nama khas di sini ialah nama orang, Rina, Halim dan Prema. Seterusnya, kami belajar di kelas tahun 1. Contohnya, satu amanah. Kelas tahun 1 amanah. Amanah pun mesti ditulis dengan huruf besar pada huruf yang pertamanya. Baik. Kita cuba buat latihan yang cikgu dah sediakan ni. Baik, latihan ni menguji awak bagaimana awak nak cam kata nama am dengan kata nama khas. Kita baca arahan di atas.
Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian gariskan kata nama am dengan pensel warna warna biru. Kata nama am gariskan dengan pensel warna berwarna biru dan gariskan kata nama khas dengan pensel warna berwarna merah. Cikgu bagi contoh ayat yang pertama. Dina membaca sebuah buku cerita bertajuk Si Tanggang. Dina, kata nama khas, cikgu gariskan dengan pensel warna merah. Buku cerita, kata nama am iaitu benda. Benda yang bernama buku cerita. Kita gariskan dengan pensel warna biru. Dan Si Tanggang, kata nama khas, nama bagi buku cerita ni. Cikgu gariskan dengan pensel warna merah. Begitu juga dengan ayat yang lain, nombor 2 sampai nombor 10. Awak buat sama-sama dengan ibu dan ayah awak. Awak gariskan mana satu kata nama am dengan pensel warna biru dan mana satu kata nama khas menggunakan pensel berwarna merah. Selamat mencuba. Simpan latihan ni. Nanti beri kepada cikgu semasa buka sekolah nanti. Okey, bye-bye.